Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena kemarin kayaknya saya nggak sempat mengucapkan itu ya lebaran. Nah, ini ada beberapa setrum dan ini nanti saya akan mau pakai. Ini teman-teman lagi ngecas aki. Nanti saya akan terjun lapangan pakai aki kecil aja ya. Biasanya kan pakai aki yang gede seperti ini, yang 32 ampere seperti ini. Terus mesinnya gede. Berhubung kemarin ada yang ngomong kalau akinya besar, ya, kalau aki 32 ampere terus mesinnya juga besar, kenaikan nilai itu ya wajar ya, karena mesinnya gede terus didukung aki gede. Tapi dia penasarannya itu malah pakai aki kecil terus mesinnya kecil. Nah, itu terus dapat ikan nila, apakah bisa ditunjukkan gitu. Ini saya akan tunjukkan. Ini mesin-mesinnya, ini mesin-mesin yang kecil. Nah, ini 2 fat. Terus nanti pakai aki 10 ampere ini satu. Terus ada sekalian saya review teman-teman. Dan ini masih ingat bukan? Ini adalah PDC yang tanpa PWM. Saya masih ada 2. Stoknya masih ada 2. Banyak yang nanyain tapi memang sengaja nggak saya jual karena buat konten teman-teman. Bikinnya kadang-kadang males ya. Jadi memang saya tahan buat konten. Dan ini PDC 4 fat. 4 fat biasa. Ini nila juga kena. Ya dijamin kena lah, sudah ada videonya. Ini juga sama, nila kena 2 fat. 2 fat mini ini. Tapi ini sudah full fitur. Ada pengaturan frekuensi, pengaturan flip flop, terus lampu-lampu mode ya. Terus ini ada saklar ya untuk flip flop dan ada kipasnya. Ini kipasnya juga sudah cut off, maksudnya delay on off ya. Jadi kipasnya otomatis mati sendiri kalau tidak digunakan. Walaupun kecil ini, kecil ini, gedenya cuma setelapak tangan. Dan ini nanti saya akan pakai setruman ikan platina mungkin ya. Kemungkinan setruman ikan platina ini yang saya akan pakai dengan tenaga 10 ampere saja, nggak usah gede-gede. Nggak perlu pakai aki 32 ampere ini. Pokoknya lihat saja. Dan itu PAC saya. Itu juga sudah pernah saya bikinkan video dan dapat ikan mujair juga ini. Ya standar setruman pada umumnya lah, mendapatkan ikan. Dan ini sama, mujair juga kena ini. Ini padahal PDC tanpa PWM teman-teman. Ini videonya sudah ada, tes lapangan juga ada. Mujair kecil-kecil, tapi kalau untuk mujair gede-gede banget masih susah ya. Ya mungkin kalau lagi pas beruntung kena. Tapi ini irit, nggak terlalu boros. Apalagi diiritkan, diberi resistor bisa lebih irit lagi. Seharian lah, lagi 10 ampere seharian. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Udah lawas, cari saja. Dan ini setemankan platina saya sudah apa? Wah, udah lama ini teman-teman. Nggak saya pakai-pakai. Ini lebaran mau saya pakai biar nggak kaku ini otot-ototnya. Dan ini 3 mili saya gulungannya. Gulungan 3 mili dan ini yang gulungan 2 mili. Nanti saya akan pakai yang 2 mili ini. Kalau yang 3 mili ini kan sudah sering banget saya pakai dan di lapangan juga sering mendapatkan nila. Sama ini juga sering, cuma ini mau saya pakai lagi dengan tenaga aki 10 ampere saja, nggak usah gede-gede.
Ya, karena kemarin ada yang penasaran kalau suplainya aki 32 ampere jelas nila akan tepar gampang. Tapi kalau pakai aki 10 ampere seperti itu atau aki kecil tapi tenaga besar, itu masih penasaran. Itu kemarin ada yang komen dan akan saya buatkan videonya di lapangan. Kau ikuti saja Long Time Entertainment. Ya, dan ini berantakan rumah saya. Dan itu ada sedikit kue sisa lebaran. Nah, yang mau di sini merapat. Kue kongwan. Berantakan teman-teman, ini karena saya habis bongkarin setruman saya yang saya tumpuk. Cek keluar-keluarin semua, saya lihat karatan apa enggak. Ternyata masih aman semua. Ya, mungkin agak sedikit buluk gitu warnanya. Nah, itu. Ada berapa setruman ini? Ini yang seniornya ini, jumbo ini. Terus ada yang kecil, ada 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8, terus ada lagi di sana di laci ada, tapi nggak saya keluarkan karena belum saya rakit, masih berantakan. Saya tunjukin ini saja. Oke, ikuti saja tes lapangan di episode selanjutnya teman-teman. Ini masih persiapan, ini mungkin akan saya bikinkan videonya ini dulu mungkin ya. Lihat saja di episode selanjutnya. Mungkin ini dulu atau itu. Kalau itu kan sudah sering ya. Bukan sering sih, tapi kemarin sudah saya bikinkan videonya dan hasilnya juga sudah saya perlihatkan. Kalau ini jarang ini. Tapi juga pernah kok dulu saya itu review di lapangan dan hasilnya juga sudah saya tunjukkan. Platina ini. Terus sama yang ini juga sama, sudah semua deh. Apalagi ini paling sering sekali dan dapat ikan nila setelapak-telapak ini. Gampang kalau pakai mesin ini, apalagi didukung 32 ampere ini. Ya jamin ya, ikan langsung ngelempang ya. Cuma sayangnya kalau pakai aki besar ini berat sekali teman-teman. Berat sekali bener. Punggung rasanya mau pecah ya rasanya. Kalau habis nyetrum tuh punggung rasanya rontok ya rasanya. Pakai aki besar seperti ini. Ini aki ini masih bagus ini. Masih bagus sekali, masih greng. Kalau buat nyetrum masih kuat 2 jam lah ini. 2 jam atau 1 jam setengah tergantung ininya. Lokasinya. Masih awet hitungannya. Udah 1 tahun nih kayaknya nih, masih awet, tenaganya masih strong nih. Ya mungkin sampai di sini teman-teman review perkakas setruman saya ini. Nah, ini PDC tanpa PWM fenomenal ini. Ini jarang yang nge-share ini itunya apa skemanya. Saya sudah share skemanya, cari saja. Ini tanpa PWM dan simple sekali. Ini seandainya diadu setik itu nggak masalah, nggak akan membuat MOSFET-nya rusak ya. Walaupun diadu setik nggak masalah ini. Aman. Ya, kalau nggak amannya ya paling kena air doang. Kena air dia mati sama, karena sistem elektronik itu paling rawan kalau kena air. Ya. Mungkin sampai di sini teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya saja atau di episode selanjutnya. Tes lapangan, bukan tes lapangan tapi ya langsung lihat videonya di lapangan saja biar enggak tambah penasaran hasilnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.